Pemirsa SKSD yang budiman, jumpa lagi dalam Kitses Kiat Sukses. Kiat sukses kita malam ini adalah bagaimana caranya untuk mudik lebaran. Kiat sukses untuk Anda para pemirsa. Yang pertama, jika menggunakan pesawat terbang atau kapal laut, usahakan jangan turun di tengah jalan, karena pilot atau nakodanya pasti akan marah. Yang kedua, jika menggunakan bus, pastikan bentuknya panjang, rodanya besar, dan banyak jendelanya. Karena bisa jadi kalau tidak begitu, itu cuma odong-odong. Berarti, hati-hati pada penumpang yang berbaik hati menawarkan makanan dan minuman. Usahakan mentah-mentahnya aja, biar lebih aman. Yang terakhir, hindarkan membawa barang-barang yang tidak perlu, seperti tangga, kipas, TV, kasur, dan lain-lain. Nah, jika Anda sudah siap untuk berangkat, selamat mudik. Sampai jumpa di Kiat Sukses berikutnya. Wassalamualaikum. Apa lagu buat lomba hari kemerdekaan? Coba aku mau dengar. 16 Agustus tahun 45. Itu salah. Coba ulangin lagi. 16 Agustus tahun 45. Masa gitu sih? Itu salah. Lagunya itu betul. Coba kau dengar sampai habis. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Anda kenal dengan tersangka ini? Tidak, Pak. Saya ulangi lagi nih ya. Anda tidak kenal dengan orang ini? Oh, kalau ini saya kenal. Namanya Kadir, bukan tersangka. Ya sudah. Berarti Anda kenal dengan saudara Kadir? Tidak, Pak. Loh, tadi katanya kenal. Kalau sama Kadir saya kenal. Kalau sama saudaranya Kadir, saya tidak kenal. Kamu punya uang enggak? Punya. Pinjam dong. Apa tadi? Coba ulangi. Pinjami, saya sedikit uang. Bukan, kata yang sebelumnya. Kamu punya uang enggak? Enggak punya. Mama yang boros, tiap hari kerjanya ke salon saja. Loh, Pak, Mama kan ke salon supaya cantik. Sama, Papa juga mabuk, agar Mama kelihatan lebih cantik.
ribut sama suami. Tau kah? Berat badanku turun sampai 20 kilo. Ih, kok gitu sih? Kenapa gak diceraiin aja? Ya, belum. Rencananya mau diturunin lagi 7 kilo. Oh, gitu. Kalau gitu, aku juga mau ribet ah. Ya, turun. Kayaknya untuk mempercepat program. Mempercepat program? Iya, biar cepat. Kan itu enter. Coba tulisannya entar, kan jadi lambat. Nah ini, terus kenapa ini? Ini kan aku sudah masuk ke dalam internet, ya kan, Internet Explorer. Tapi ku ketik facebook.com, kok gak mau masuk ini? www-nya sudah ditulis belum? Belum, memang harus ya? Iya. Kalau misalnya mau masuk internet kayak gitu, itu harus ada tulisan www-nya. Semacam kode permisi. Kalau nggak salah singkatannya itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini Poji? Pingsan tadi, nelan kecoa. Wah, nelan kecoa. Loh, kalian panggil dokter-dokter cepat, panggil. Ini bisa mati nih kalau dibiarkan begini aja, cepat. Tenang, sudah aman. Tadi sudah dikasih racun tikus. SMS. Nggak tahu dari siapa. Emang gimana SMS-nya? Nah, tadi itu SMS-nya dia mengaku ibuku. Dia itu minta pulsa 100.000. Tapi kan aku tahu kalau ibuku sudah meninggal. Jadi kau nggak kasih? Sebentar, Cip. Karena itu cuma penipuan, jadi aku kasih 50.000. ITS? Iyalah. Kau lihat sama Lina aja. Ayo sama kamu aja. Tapi ya nanti aku lihat sama Lina juga nomor 2. Lina ya, kamu sudah separuh. Iyalah, nomor 4 lah. Bapak. Hah? Assalamualaikum. Kenapa senyum-senyum? Bapak keren banget. Oh iya, pastinya. Apa lagi tuh? Oh iya, ini
Saya kemarin habis jatuh dari motor, jadi gak bisa pakai sepatu. Namanya pakai sendal. Udah masuk kelas, masuk kelas. Ya. Kalau kalian gak ada yang tanya, saya yang nanya. Oh, kamu? Iya. Ya. Cuman. Belum. Pertanyaannya. Coba sebutkan 10 binatang buas dalam waktu 5 detik. Singa, harimau, ular, elang. Sudah habis waktunya. Lambat. Coba kamu, 10 binatang buas dalam waktu 5 detik. Ikan hiu, piranha, dinosaurus, kucing garang, kayak ngeracun. Waktu habis. Coba siapa lagi? Coba kamu. 10 binatang buas dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Dasar lelet kamu. Ya. Coba kamu. Saya. Ya. 10 binatang buas dalam waktu 5 detik. 5 harimau, 5 singa. Pinter. Jadi materi kita hari ini adalah konsistensi. Kalian tahu apa konsistensi? Tidak tahu? Konsistensi itu teguh pada pendirian, ya. Jadi kalian sebagai siswa itu kalau sudah A sampai terakhir juga harus A. Kalau sudah kiri dari awal sampai akhir tetap kiri. Ngerti? Bapak sendiri tidak konsisten. Tadi pincangnya sebelah kiri, kok sekarang sebelah kanan? Aku sudah bilang dari dulu, cuma kamu aja yang gak dengar, gak mengerti. Emang kapan kamu bilang? Ada waktu itu, waktu kita masih pacaran, kan aku pernah bilang. Cuma kamu satu-satunya yang kumiliki di dunia ini. Berjanji mau menikah. Iya, tapi batal. Batal? Kenapa? Beda keyakinan gitu. Beda agama gitu? Bukan. Aku berkeyakinan bahwa aku ini ganteng, tapi si Dina tidak yakin.